E Hai guys, selamat datang kembali ke channel Vini Jet. Hari ini mau review cemilan nyam-nyam. Nyam-nyam itu nostalgia cemilan waktu kita masih kecil ya. Kalau yang nonton video vlog ini masih kecil, nah mungkin kalian masih menikmati cemilan ini. Kalau untuk saya, ini nostalgia cemilan waktu zaman SD. Walaupun waktu zaman SD cemilannya, gambarnya animasinya tidak seperti seheboh yang saat ini ya. Untuk viewers bisa tulis di kolom komentar Kalian nostalgia masa kecil nggak? Atau apakah nyam-nyam adalah salah satu makanan kesukaan kalian untuk cemilan? Kali ini saya mau review tiga rasa sekaligus Biar nggak tanggung-tanggung, biar nggak penasaran Saya mulai dari yang Nyam-nyam Magic Ini Mu Milky dengan susu pilihan. Mereknya dibuat oleh Arnott's, ada gambar sapinya. Diekspor ke Filipina ya, ternyata. Mantap ya, cemilan kita di Indonesia diekspor ke negara tetangga juga. Belakangnya ada gambar sticknya, ada websitenya juga download nyam Magic Adventure AR gamenya di Google Play. Jadi ada game interaksi yang bisa di download di Google Play untuk menemani saat menikmati cemilan ini. Ini sudah dibuat di Arnots Indonesia di Bekasi. Bagian atasnya ada gambar sapinya, Mu Magic, Mu Milky, Magic Adventure. seperti ini atasnya. Ada websitenya juga. Saya buka ya guys. Nostalgia zaman dulu banget ya. Kalau untuk saya sih, ini biskuitnya seperti ini. Panjang-panjang, Ya, untuk kalau target marketnya kan anak-anak ya, cukup panjang untuk jari, ya bukan jari dewasa. Kalau jari dewasa, kurang lebih satu kelingking saya ya, panjangnya. Ini susunya, sepertinya agak, oh ya, perlu dicolek gitu. Wah, patah guys. Oke, saya coba aja. Karena ini saya simpen di ruangan yang ber-AC, jadi mungkin toppingannya agak keras ya. Kalau simpen di suhu ruangan akan lebih lunak. Saya cobain biskuitnya dulu deh ya guys, karena ini kan kepotong ya, kepotek. Biskuitnya wangi tepung beras rasanya alami sih guys gak ada yang aneh-aneh jadi biskuit polos nah ini dengan cocolan vanilanya saya ya guys hmm Vanilanya kerasa banget. Seperti whipped cream vanilla untuk kalian yang mungkin juga pernah bikin kue pakai tepung whipped cream vanilla ini wanginya mirip banget vanilanya enak wangi susu dan creamy manisnya masih sedang nggak berlebih ya ini untuk yang vanilla ya saya kesampingkan dahulu Jangan lupa simpen di kulkas, guys. Kalau belum, kemakan semuanya. Yang ini, Arnold Nyam, Nyam Magic Adventure juga. Rasa stroberi, bikinan ini diimport, diekspor tepatnya diekspor ke Filipina. Rasa stroberi. Ada gambarnya. Ini sepertinya beruang ya guys. Dibuat di PTR Notes bekas Indonesia. Beruangnya pakai jubah dan kostum. Bagian atasnya ada gambar seperti ini. Seperti pakaian wizard gitu ya guys. Oke okay, saya buka ya. Ya ke sobek guys, dicolek, kepotek lagi. Memang harus makan biskuitnya terlebih dahulu sepertinya ya, polos. Masa biskuitnya sama seperti yang versi vanilla nggak ada bedanya ini cocolannya atau colekannya colekan strawberry seperti ini strawberry enak ada manis asem asemnya cuma sedikit dominan manisnya pas sama biskuit rasa stroberinya lebih keluar lagi karena biskuitnya kan biskuit alami ya ini isi biskuitnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekitar 10 stick guys sama seperti yang vanilla ya sekitar 10 stick batang biskuitnya sampingkan dahulu yang strawberry Sekarang saya mau coba yang varian coklat Choco Rainbow, Arnold's Nyam Nyam Magic Ada gambar beruangnya juga Beruangnya pakai jubah Bikinan Arnold's Indonesia Bekasi Sama diekspor ke Filipina Oh ini sepertinya ada meses seres warna-warni ya, kemasannya agak berbeda. Yang tadi cuma gambar biskuit sama cocolan ini ada seperti seres warna-warninya. Atasnya ada gambar beruangnya nggak gitu kelihatan ya, karena pakai baju jubah gitu ya. Saya buka ya guys. bener guys ada seresnya kelihatan dan ini cocolannya coklat bukanya harus hati-hati nih tadi pas saya buka ada yang ikut keluar seres warna-warninya jadi kalau yang ini caranya dicocol cocol dikit banyak juga boleh terserah kalian ini coklat lalu di sini ya pastiin diputer-puter seperti ini agar dapat seres warna-warninya seperti ini Oke okay guys saya icip ya Coklatnya biasa aja sih, nggak spesial. Cuman yang bikin spesial ini ada series warna warninya Jadi, yang rasa coklatnya manis, ditambah series lebih manis lagi. Jadi di antara ketiga varian ini, yang paling manis yang coklat ya guys. Kalau biskuitnya sama aja sih, isinya sekitar 10 stick. Seperti ini. Untuk viewers, kalian bisa tulis di kolom komentar kesukaan kalian nyam-nyam yang rasa apa. Ukurannya sama semua nih guys. Kemasan kecil-kecil ya, 22,5 gram. Kalau ditanya kesukaan saya, yang paling saya sukai yang strawberry. Di antara vanilla, strawberry, dan coklat. Untuk viewers, bisa tulis di kolom komentar kesukaan kalian yang rasa apa. Ini kebetulan saya penasaran aja nyobain tiga rasa sekaligus, biar nggak penasaran rasanya. Cemilan yang menarik, yang unik, walaupun cemilan nyam-nyam biasa dikonsumsi oleh yang masih kecil atau yang remaja. Kalau dewasa sepertinya jarang ya makan cemilan seperti ini, karena dari segi packagingnya aja udah Ditujukan untuk yang kecil, tapi nggak ada salahnya juga sih. Kalau yang dewasa, mau cemilan nyam-nyam sambil nostalgia bahagianya masa kecil. Untuk review hari ini sekian dahulu. Terima kasih sudah melihat video vlog ini. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol jempol untuk like, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, bisa di-share video vlog ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di channel yang sama, di lain waktu. Bye bye.